Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajmain Amma ba'du Teman-teman bagaimana kabarnya Mudah-mudahan dalam keadaan Sehat walafiat Sebelumnya mari kita berdoa Mudah-mudahan pembelajaran kita Membawa keberkahan, membawa kebaikan bagi kita semua. Amin, amin, amin ya Robbal 'alamin. Teman-teman, silahkan seperti biasa, teman-teman menulis nama lengkap dan menulis kabar di kolom komentar. Silahkan ditunggu terlebih dahulu. Oke, okay, baik. Terima kasih sudah menulis nama dan kabarnya. Seperti disampaikan, Bapak merasa bangga ini berhadapan dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang yang mau belajar dan mau meningkatkan diri secara khusus bagi teman-teman mahasiswa yang sedang belajar. Mudah-mudahan menjadi guru yang hebat, menjadi orang yang hebat. Amin, ya Robbal 'alamin. Tentu, kita berharap apa yang kita lakukan menjadi amal jariah, menjadi amal kebaikan, sehingga suatu saat nanti, kalau kita meninggal dunia, kita bisa memetik apa yang kita lakukan hari ini. Amin, 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 ya Robbal 'alamin. Seperti biasa, teman-teman, pastikan silahkan hadir jiwa raga. Fokus dan memberikan respon, responnya dalam bentuk menulis komentar dan mengisi kehadiran, kemudian bersemangat. Dan jangan lupa, silahkan menyiapkan catatan karena poin-poin hari ini nanti juga akan menjadi beberapa pertanyaan yang akan disampaikan pada saat ujian akhir semester. Oke, teman-teman, seperti kita tahu bahwa yang namanya etika profesi keguruan itu. Satu konsep terkait dengan hal-hal e, baik atau hal, hal buruk, kemestian yang harus dilakukan atau kemestian yang tidak boleh dilakukan dalam atau pada seorang yang menjadi guru. Nah, di dalam konsepsi ini mengandung unsur nilai dan norma. Nilai artinya sesuatu yang dipandang memiliki makna, memiliki nilai, kemudian norma itu sendiri adalah aturan. Nah, tentu, kita sesungguhnya melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Nah, jadi berbicara etika, profesi keguruan adalah kemestian-kemestian yang harus dilakukan, baik secara aturan, baik secara nilai, baik secara eh, hukum, kenegaraan, dan seterusnya. Nah, berbicara tentang etika ini, eh, pada akhirnya akan membentuk kita menjadi guru yang luar biasa dan teman-teman seperti yang seperti yang sudah disampaikan pada saat sebelumnya bahwa menjadi guru itu adalah satu profesi yang mulia dan kemuliaan itu tentu akan didapat kalau kita betul-betul memikirkan menjadi seorang guru berpikir bagaimana membuat peserta didik menjadi berakhlak baik, memiliki pengetahuan dan memiliki keterampilan. Nah, teman-teman Tema hari ini adalah terkait dengan peran guru apa-apa yang memang secara kemestian harus dilakukan. E, dalam gambar ini maka posisi guru itu menjadi faktor utama dalam proses belajar mengajar. Guru yang profesional dalam mengajar dalam bagaimana mengorganisasi pembelajaran di kelas misalnya pasti akan menciptakan pendidikan yang bermutu. Maka mau tidak mau kita yang menjadi guru atau teman-teman yang mau yang belum menjadi guru harus memiliki satu keinginan, satu political will untuk menjadi guru yang profesional. Nah, teman-teman, dalam satu referensi yang didapat ada beberapa peran yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Yang pertama adalah pemelihara, yang kedua pembaharu, penerus, penterjemah, dan organisator. Apa itu pemelihara? Pemelihara itu artinya kita menjadi seorang guru harus mampu memelihara nilai-nilai baik, nilai-nilai yang bersumber dari nurani, nilai-nilai yang bersumber dari akal sehat, nilai-nilai yang bersumber dari agama kita sendiri. Nah, nilai-nilai ini. Bagaimana caranya itu di internalisasikan kepada peserta didik kita. Yang kedua adalah pembaharu. Pembaharu ini mengandung makna bahwa kita harus berinovasi, menciptakan sesuatu yang baru terkait dengan cara kita mengajar, cara kita menilai, cara kita mengembangkan materi, cara kita membedah kompetensi, misalnya itu harus dilakukan dengan cara yang tepat. Kenapa demikian? Karena kita hidup di zaman yang per detiknya itu berubah. Hari ini, misalnya, teknologi dalam hitungan detik selalu berubah. Apabila kita tidak menjadi, tidak beradaptasi dengan zaman, maka kita akan tertinggal. Di belahan negara lain, orang sudah berpikir tentang bagaimana membuat robot yang nanti akan difungsikan. Robot itu menjadi guru. Kalau kita tidak menjadi guru profesional, tidak memiliki. Sesuatu yang bisa dibanggakan, sesuatu yang nil, memiliki nilai lebih, ya, bisa jadi kita akan hilang dari peredaran e, profesi. Jadi, profesi guru bisa jadi tidak ada kalau kitanya tidak memiliki segala macam yang menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat. Berikutnya adalah penerus. Penerus di sini adalah bagaimana kita meneruskan nilai-nilai yang ada tadi menjadi. Sesuatu yang kemudian diimplementasikan dalam ke kehidupan peserta didik. Jadi, nilai-nilai yang tadi sudah kita pelihara, nilai-nilai baik itu, sekali lagi, bagaimana caranya agar diinternalisasikan kepada peserta didik kita? Berikutnya adalah penterjemah. Penterjemah di sini adalah bagaimana membuat sebuah e, formula atau rumusan. Nilai yang baik itu seperti apa penterjemahan dalam tingkah laku yang seharusnya dilakukan. Dan ini semua mengandung makna bahwa kita menjadi seorang guru harus mampu memaknai, memahami apa itu nilainya, apa tujuan dari nilai tersebut dan bagaimana cara kemudian nilai itu diimplementasikan. Berikutnya adalah organisator. Organisator di sini adalah bagaimana kita mengelola pembelajaran. Ingat yang namanya pembelajaran ada tiga tahapan yang harus dilakukan: tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penilaian. Pada tahapan perencanaan, misalnya, bagaimana kita mengembangkan kompetensi dasar menjadi indikator, menjadi bahan ajar, menjadi eh, instrumen penilaian, menjadi satu bentuk media, satu bentuk eh, pemilihan strategi dan metode, itu harus tepat. Yang pada akhirnya nanti dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa silabus atau berupa rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahapan yang berikutnya adalah tahapan pelaksanaan bagaimana kita membelajarkan eh, kompetensi dasar tersebut di ruang-ruang kelas. Ingat paradigmanya hari ini, bukan lagi paradigma materi, tapi paradigma kompetensi, artinya yang harus dipikirkan oleh kita sebagai seorang guru adalah bagaimana siswa memiliki kompetensi bukan memiliki materi. Sebab nanti tercakup di dalamnya siswa memiliki materi. Kompetensi apa dimaksud? Pertama adalah mereka memiliki sikap spiritual yang baik terhadap Tuhan, memiliki sikap sosial, memiliki pengetahuan yang hari ini kalau dibedah misalnya dalam beberapa KD itu bukan lagi pada wilayah memahami, tapi sudah pada wilayah menganalisis. Jika melihat taksonomi Anderson, itu sudah pada wilayah C4, misalnya, atau C5, menilai bahkan C6, mengkreasi. Dan tahapan yang terakhir adalah menilai. Menilai ini bagaimana mengukur keberhasilan kita mengajar. Nah, yang dilihat nanti ada dua e, cakupan: cakupan proses kita saat mengajar, dan yang kedua adalah hasil belajar. Dan ingat, pembelajaran yang efektif itu bukan berarti ulangannya baik, tapi juga semua komponen yang menjadi kemestian dalam kompetensi dasar itu terjadi. Artinya, apalagi ini berbicara mata pelajarannya PAI, maka aspek sikap itu harus menjadi sesuatu yang memang harus dipikirkan oleh kita, tidak hanya sekedar siswa itu memiliki materi. Pembelajaran yang efektif disebut efektif bila satu hasil belajarnya baik dan proses belajarnya juga baik. Hasil belajar merujuk pada dimilikinya sejumlah kompetensi dasar pada diri peserta didik. Jadi bukan lagi hanya sekedar materi. Nah ini tugas berat bagi kita, tantangan bagi kita, sekaligus tantangan bagi kita di mana misalnya ketersediaan waktu jam belajar di kelas itu hanya 24 eh, 2 jam. Mohon maaf. Hanya dua jam sementara kehidupan anak itu luar biasa dipengaruhi dengan hal-hal yang bisa jadi mempengaruhi mereka secara negatif. Nah, teman-teman, inilah tantangan kita menjadi seorang guru. Namun kata kunci paling penting di awal adalah bagaimana kita memiliki semacam uh, political will yang baik. Uh, bagaimana kita menjadi guru yang baik? Sebab kalau sudah kita menyadari akan hal itu, maka akan ada 1001 jurus bagi kita untuk mencari strategi yang tepat menjadi sesuatu yang terbaik menjadi guru yang terbaik. Nah itu tentu tidak instan harus ada proses harus ada penempaan harus ada proses pembelajaran dan segala macam. Dan bapak yakin teman-teman akan bisa menjadi guru-guru yang hebat yang luar biasa. Kata kuncinya kita harus berpositif thinking terus meningkatkan kualitas diri, tidak baperan, kemudian juga mau berpikir angfa'uhum linnas, berpikir yang terbaik untuk orang lain. Insya Allah nanti balikannya juga akan kembali dengan sendirinya. Tuhan punya caranya sendiri untuk bagaimana mengembalikan apa-apa yang sudah kita korbankan dengan caranya yang tidak diduga-duga. Nah, itu teman-teman peran guru yang Bapak temukan dalam satu referensi. Tentu, ini bukan satu-satunya referensi terkait dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Silakan, teman-teman, nanti mengkaji, ditulis dalam daftar hadir, poin-poin yang teman-teman pelajari hari ini, dan sebagai pengembangan, teman-teman, silakan berliterasi, yang sehat, berselancar, yang sehat di Google, dan silakan juga untuk membaca buku-buku yang sudah ada, dan sebagai... Kehadiran seperti biasa, teman-teman. Silahkan menulis beberapa hal berikut. Yang pertama adalah: apa manfaatnya bila kita, sebagai seorang guru, dapat menjalani peran kita dengan baik? Silahkan tulis di komentar video ini di YouTube. Ini sekali lagi, pertanyaan pertama adalah: apa manfaatnya bila kita, sebagai seorang guru, dapat menjalani peran kita? Dengan baik, jadi betul-betul nih peran-peran yang tadi disampaikan itu bisa kita jalani dengan baik. Apa manfaatnya? Apa dampaknya? Dampak bagi kita sebagai seorang gurunya dan juga dampak bagi peserta didik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman silahkan menulis sambil sedikit googling, boleh bebas, yang penting googling sehat. Selain peran-peran guru yang tadi di atas, peran apa lagi yang harus kita? Lakukan sebagai seorang guru. Nah, tentu referensi yang Bapak tadi peroleh bisa jadi hanya satu referensi. E, ada banyak referensi lain terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan seorang guru. Nah, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Pertanyaan berikutnya, e, secara pribadi nih, teman-teman, sebagai seorang calon guru PPI, bagaimana cara teman-teman mempersiapkan diri menjalani peran-peran itu? nah ini menjadi penting sebab satu pengetahuan yang baik ilmu yang baik harus berusaha untuk secara uh, peran strategis secara individu kita sedalam konteks metakognitifnya kognitifnya harus uh, kemudian diterapkan dalam diri kita kita tentu harus menerapkan hal hal baik dan membuang hal hal buruk peran peran tadi yang baik tentu harus kita terapkan nanti ke depan ketika teman teman mau jadi guru sekali lagi pertanyaan uh, yang harus teman teman jawab adalah Bagaimana cara teman-teman menyiapkan diri teman-teman untuk menjalani peran-peran tersebut? Oke, nampaknya, dan ini terakhir, teman-teman yang pertanyaan terakhir. Jadi, ada empat pertanyaan ketika nanti teman-teman akan menjadi guru. Cara strategi apa yang teman-teman akan lakukan untuk membuat agar membuat? Peserta didik atau siswa memiliki sikap spiritual yang baik, memiliki sikap sosial yang baik, terampil dan memiliki pengetahuan. Nah, silakan teman-teman fikir nih gagasannya dari sejak sekarang. Sekarang dalam konteks pandemi, dalam konteks belajar online, dalam konteks tantangan mereka anak-anak main game dan seterusnya. Coba teman-teman e, minta bapak minta sumbangsi sarannya, pemikiran orisinilnya, gagasan ide-ide berliannya bagaimana cara yang akan nanti teman-teman dilakukan ketika menjadi seorang guru agar siswa itu memiliki satu sikap sosial yang baik, sikap spiritual yang baik, terampil dan juga memiliki pengetahuan sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar. Nah itu teman-teman pertanyaannya silahkan tulis e, di kolom komentar YouTube dan pastikan teman-teman mengisi dengan baik, tidak asal-asalan dan Demikian nampaknya teman-teman pembelajaran kita siang hari ini. Pastikan teman-teman like dan share video ini di medsosnya masing-masing minimal di Facebook untuk mendapatkan respon dan siar kebaikan. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد واشركنا ظالم بظالمين واخرجنا من بين سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين